Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kunjungi DPD PAN Kabupaten Bandung Barat di Mansion Pine Kota Baru Parahyangan, Rabu 15 September 2021. Tentu saja kegiatan ini merupakan rangkaian roadshow temu kader Partai Amanat Nasional yang dilakukan Ketua Umum PAN di Provinsi Jawa Barat. Turut hadir Ketua DPW PAN Jawa Barat Desi Ratnasari bersama jajarannya, juga Ketua DPD PAN dan sejumlah kader PAN se-Kabupaten Bandung Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kepada awak media menyampaikan bahwa pada saat ini Bandung Barat bupatinya PLT, dan dalam keadaan itu jangan sampai rakyat dirugikan karena pelayanannya kurang. Kabupaten Bandung Barat, apalagi sekarang kan bupatinya PLT, dan keadaan itu jangan sampai rakyat dirugikan karena pelayanannya kurang. Oleh karena itu saya minta teman-teman membantu pemerintahan Kabupaten Bandung Barat agar bisa berjalan dengan baik sehingga pemerintah apa masyarakat tidak ditinggal tidak dirugikan ya. Nah, kedua, ini pandemi kita lagi susah. Gitu. Teman-teman juga saya minta membantu UKM kita, petani yang lagi susah sekarang harganya turun. Yang ketiga, tentu sekali lagi seluruh kader-kader panen itu bekerja membantu pemerintah kabupaten yang PLT, kedua membantu rakyat sekuat tenaga yang bisa. Kegiatan yang dilakukan oleh Ketum PAN bersama seluruh DPW di Indonesia dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi, juga sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan Dewan Pimpinan Pusat. Juga berusaha untuk berkomunikasi dan bertemu langsung dengan para pimpinan daerahnya, mulai dari tingkat DPD, DPC, bahkan ranting. Tutur Ketua DPW PAN Provinsi Jawa Barat Desi Ratnasari. Para pemerintah daerah, kepala daerah dalam melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah masing-masing. Nah, tentu ini adalah komitmen dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat melalui undang-undang. Tentunya paling utama kader-kader harus hadir secara nyata melakukan kegiatan politik secara nyata yang manfaatin segera sekali masyarakat, walaupun itu kecil ya. Dengan keadaan mereka memberikan solusi pemikiran kita melalui rapat RW dengan program P2 RW-nya misalnya, ini juga merupakan sebuah solusi yang nyata menurut saya. Daripada Larang, Tim Liputan Ica dan Dudi Kotok, Hadas TV mengabarkan.